Cari kue apa lagi? Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Nah, siang ini Mami tuh kepikiran ya. Ternyata di wardrobe itu ada satu bag yang belum Mami bongkar. Jadi sebelumnya ini kan Mami ada bikin beres-beres dapur. Pas ngeliat stok-stok Indomie itu, nah ternyata Mami itu ada belanja kemarin. Nih dia. Terus ini salah satu racun jaskit juga, tapi ini beli pribadi Mami ya. Sebenarnya memang sengaja Mami tuh undur-undur waktu buatin vlog bongkar belanjaan ini. Iya sayang. Ini nanti dulu, Mami bikin video dulu. Tuh Abang Selo lagi makan kue. Hai. Potato. Lihatlah tuh rumah Mami berantakan ya. Tuh Masya Allah. Jadi siapa bilang rapi? Enggak ya. Oke lanjut ya. Jadi ini Mami mau inilah tuntasin buat bongkar-bongkar belanjaannya. Beneran ini tuh belum ada disusun sama sekali. Masih di dalam bag ya. Ini apa ya? Oh ini snacknya buat ponakan Mami. Nah ini Mami juga ada beli snack, tapi ini ya buat ponakan Mami, jadi mau kasih dia. Terus ini yuk kita bongkar. Aduh. Di sini juga ada racun jastip. Nih, kita bawa ke dapur. Nah, inilah suasana siang hari ya. Tuh Mami habis bikin apa ya? Goreng perkedel kentang gitu. Nah, kita hidupin dulu lampunya. Nah, jadi Mami kalau bikin video, lampu ini dihidupin ya. Masya Allah, suara siapa? Tuh, dia kalau nonton heboh sendiri itu. Tuh pelakunya. Kecil aja anaknya, tapi suaranya besar. Nah iya, potato. Udah, makan sana. Nah, jadi lanjut. Kalau Mami bikin video, ngerasa kurang terang. Nih, ininya dihidupin. Terus kalau lebih kurang terang lagi, nah bagian situ juga Mami hidupin ya. Tapi kayak gini juga udah alhamdulillah lah ya, kelihatan. Nih Mami mau bongkar, di sini ada dua versi tuh. Yang ini belanja di swalayan, tadi juga Mami sempet ya nge-record, jadi ada cuplikannya sedikit-sedikit. Itu kenapa ada mama Mami, jadi ceritanya Mami itu ikut dia belanja. Tapi ini Mami bayar sendiri, walaupun kita pergi barengan, tapi Mami nggak ini ya, nggak minta bayarin dia. Oke, langsung aja ya, kita bongkar-bongkar tanpa banyak cincong. Jadi di sini untuk pertama Mami ada beli Greenfield yang yogurt. Cuma untuk kemasan ini Mami memang belum pernah makan, belum pernah coba, maaf ya. Belum pernah coba, kalau yang botolannya pernah, tapi anehnya apa cuma Mami sendiri aja yang gitu ya. Kok Mami pusing ya minum yang kemasan botolnya itu.
ada dua pieces ya kemarin mami beli, dan dua kali juga mami minum itu sama ya, sama-sama bikin pusing gitu. Terus mami juga ada beli permen ini, jujur udah dibuka pas di rumah mama ya kemarin. Tuh udah dibuka, dan ini tuh enak banget, di dalamnya ada susu. Ini permen kopi ya. Terus apa ini? Nah, ini ada panty liner, ini juga udah dibuka karena mami udah kehabisan banget ya. Tuh. Lanjut. Nah, ini juga ada apa? Feminine wipes. Ini juga udah dibuka. Kemarin mami ada ambil satu saset buat taruh di tas ya. Ini. Nah, habis itu mami juga ada beli ini tepung Kentucky ya. Kalau untuk tepung Kentucky, aduh belepotan nih ngomongnya. Ini karena mami tuh beneran ya malas dubbing, jadi enak banget kalau udah ngomong langsung kayak gini tuh jelas ya. Ini beli tepung Kentucky merek Kobe, dah gitu aja. Terus beli tepung bakwan sasa. Nah, di sini mami ada beli dua sebenarnya, tapi tadi malam mami bikin bakwan, jadi mami ambil aja tuh. Terus udah, ini sisanya Indomie. Oh ya, sama satu lagi, mami ada beli ini kaldu jamur yang saset itu, yang ukuran 2 ons ya, 200 gram. Udah mami refill juga di video sebelumnya. Nah, mami tuh nggak sah ya, karena kemarin udah terlanjur ngomong pas bikin video What's in my bag, mami bilang mau bongkarin belanja swalayan. Jadi kalau mami mau langsung tata itu rasanya kayaknya mami tuh ingkar janji ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Biar aja mami tahan-tahan dulu kantongnya tadi tuh di kamar wardrobe kayak gitu. Sampai mami hampir lupa ya ternyata mami punya belanjaan di kamar wardrobe. Saking ngulur-ngulur waktunya ya. Nah, di sini mami beli Indomie dengan berbagai rasa karena mami tim Indomie banget ya. Nah, di sini mami beli Indomie sedap goreng 2. Kalau enggak salah ingat ini serba 2-2 deh. Terus soto Lamongan 2, ini tuh wajib cobain deh beneran. Lanjut, ini ada kaldu ayam 2 nih. Terus apa ini? Ah, ini dia. Ini baru nemu ya. Entah mami yang telat atau apa, ini mami baru ketemu di swalayannya Mie Getty. Penasaran banget sama rasanya. Tuh, mami hampir lupa ya. Ini sebenarnya dari kemarin tuh dari rumah mama kepengen mami masak. Cuma karena mami belum buat video bongkar belanjaan ya, jadi mami tahan-tahan. Tuh baru ngeh ternyata apa? Baru ngeh nanti habis video ini mami mau masak ini deh. Terus ini ada apa ini? Oh ya, sama. Nih, Mie Getty juga. Udah habis. Loh, kok ini satu ya? Woi, satu ternyata. Ya udah deh. Nah, kayak ginilah ya belanjaan mami kemarin. Terus kita bergeser, tedereng. Nah, ini dia racun jasit. Nggak racun-racun banget sih ya, cuma mami beli buat pribadi aja. Nah, untuk di Mister DIY mami beli apa, botol dodotnya Bang Selo tuh buat stok aja, buat ganti-ganti maksudnya ya. Terus mami beli perintilan bunga-bungaan kayak gini. Nih dia. Nanti ini rencananya ya, ini baru rencana, jangan ditagih ya di kolom komentar. Jangan ditagih dulu, maminya lagi banyak kerjaan, masya Allah. Jadi ini rencananya mami kepengen buatin hiasan dinding ya. Nanti mau mami tambahin lagi bunga-bunga. Terus ini sama, cuma ini nggak ada akarnya ya. Tuh, ini karet aja. Kalau ini ada kawatnya, jadi kayak akar gitu ya. Oke, apalagi, nah ini di Carrefour mami ada beli mangkok kecil kayak gini tuh buat seragam, punya mami kan ada juga ya yang bentuk persegi panjang. Nah, ini yang kecil petak buat sambal, pas banget. Terus ada satu lagi, nah ini segi 4 juga, nah ini ukuran sedang ya. Tuh, cantik banget. Ini buat plating tempe goreng, tahu goreng, tuh cantik banget ya. Lanjut. Di sini mami juga ada beli apa ini, sticky note.
Ini buat keperluan apa pembukuan mami lah ya. Terus mami juga ada beli sendok. Tuh dia cantik unyu-unyu. Mami udah punya kayak gini tapi yang versi garpunya ya. Kalau sendoknya belum punya. Mami tuh seneng ya beli mipil-mipil kayak gini, nanti ketemu beli satu karena lumayan juga sih ya harganya, bagi mami itu lumayan kalau untuk beli banyak. Yang terakhir ini benar-benar terakhir di kantong ya, udah nggak ada lagi tuh. Ini sendok lagi tuh sama, tapi ini yang kecil ya untuk bikin minuman tuh. Dan terakhir mami punya ini tuh plastik kecil-kecil kayak gini, itu lucu banget. Jadi di sananya mami kepengen mikir keras ya, jadi kepengen buat ini ya di freezer tuh, buat ganti-ganti yang daun salam, daun jeruk, ada jahe, kunyit dan sebagainya, bumbu-bumbu aromatik masak-masakan ya. Jadi kepengen mami ganti sama plastik ini tuh. Kebayang ya banget lucunya gimana tuh. Oke, ikutin terus video mami ya. Habis ini mami mau beresin Indomie, terus kita mau beresin yang di bagian freezer untuk bumbu-bumbu aromatik, oke?